Artis sinetron Amar Zoni berduka. Bayi kembar yang masih dalam kandungan sang istri Iris Bella meninggal dunia. Para penggemar Iris Bella dan Amar Zoni di media sosial ikut sedih, menangis, bahkan ada yang ikut lemas mendengar kabar duka meninggalnya bayi pertama Iris Bella dan Amar Zoni. Bayi kembar bernama Ayuna dan Azura Zoni itu pergi terlalu cepat. Amar Zoni mengantarkan jenazah bayi kembarnya ke peristirahatan terakhir di pemakaman TPU Kalimulia 1 Depok. Perihal kondisi Amar, Deset mengungkapkan bahwa bintang sinetron Cinta Suci itu masih dalam keadaan syok dan sedih. Selamat jalan Ayuna dan Azura Zoni. Semoga Amar Zoni dan Iris Bella mendapatkan ketabahan.